Berikut ini untuk pengujian kit inverter 48 volt 3000 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji. Untuk yang pertama kali di sini akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban menggunakan beban pemanas, kemudian saya tambah menggunakan beban lampu paralel dan menggunakan beban bawah. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Untuk yang pertama kali di sini saya menggunakan beban pemanas. Di sini beban kebaca sampai 1200-an lebih, kemudian akan saya matikan, saya ubah menggunakan beban blower. Di sini beban kebaca sampai 1400-an watt, kemudian saya tambah menggunakan lampu paralel. Beban kebaca di sini mencapai 2200-an watt lebih, kemudian akan saya tambah lagi menggunakan pemanas. Beban mencapai 2900-an watt, kemudian saya tambah lagi di sini. Beban mencapai 3200-an watt, saya tambah lagi di sini 3300. Di sini mencapai 3500-an watt, kemudian inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Ya, untuk uji shot inverter kembali off karena ada shot. Kemudian setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.